Video viral memperlihatkan jalanan di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah mendadak sepi seusai pengeroyokan bos rental mobil. Bahkan seusai tragedi tersebut, Kecamatan Sukolilo dicap sebagai kampung maling. Inilah penampakan Sukolilo yang mendadak hening seusai kejadian tragis pengeroyokan bos rental mobil di Desa Sumbersoko. Adapun video itu diunggah oleh akun TikTok Cahaya Makmur 1, sang pemilik akun yang mengaku warga Sukolilo kerap membagikan kondisi terkini di wilayahnya. Sekira satu minggu setelah kejadian pengeroyokan bos rental pada Kamis 6 Juni, Sukolilo menjadi sepi. Ia membagikan hanya warga setempat yang berani keluar rumah dan nongkrong pada malam hari, sembari memperlihatkan kondisi sekitar. Sang perekam menarasikan bahwa tidak ada kendaraan yang melintas di jalan Sukolilo.